Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sekarang ini saya daripada MHCC secara langsung langsung daripada Moving Peak Hotel Convention Center, dan hari ini adalah penerbangan untuk KT003, ya, KT yang ketiga, iaitu seramai 284 jemaah yang bakal menunaikan ibadah haji bersama dengan muassasah. Dan hari ini saya bertugas di operasi haji tanah air Ohta Tabung Haji, mewakili negara Malaysia untuk menghantar jemaah-jemaah haji ke tanah air. Dan beginilah suasana di Dewan Menunggu, Dewan Menanti. Semua jemaah kita harapkan datang lebih awal supaya tidak sesak lah. Nanti saya akan bawa terus tengok di luar apa yang akan berlaku, situasi dan sebagainya. Jadi saya rasa tuan-tuan yang melihat video ini, saya rasa tuan-tuan pun macam dah tak sabar nak pergi haji. Dan saya doakan bagi semua jemaah yang mungkin setahun dua lagi ataupun masa depan untuk pergi hajinya. Jadi kita doalah untuk sama-sama dapat menunaikan fardu rukun Islam yang kelima ini dengan baik, insyaAllah. Dan di dalam ini kita ada kita ada kaunter Bank Islam di belakang sini. Kaunter Bank Islam. So kita ada satu kaunter Bank Islam di bahagian belakang dewan ini. So di sini jom kita tanya apa je. Assalamualaikum. Apa je perkhidmatan yang ditawarkan oleh Bank Islam di belakang ni? Kita ada membuat pertukaran duit Saudi Rial lah. Saudi Rial. Daripada ringgit Malaysia ke rial. Baik, yang inilah kadarnya. Okey, baik. Bermakna kalau sekiranya nak berapa rial, bayar je lah berapa ringgit yang ada kat sini. Kan? Ini sekarang jadual lah, nak lebih pun tak apa. Okey. So, serendah 50 sampailah 1000. Wah, nak lebih pun boleh, tak ada masalah. So, kadarnya ialah 1.29. Bermakna tuan-tuan nak 1000 rial, kena bayar RM1,290. Begitulah keadaannya. Jadi seperti mana yang juga kita nasihatkan pada para jemaah ialah memang pertukaran untuk rial Saudi sebaiknya dilakukan di tanah air, kerana di sini kadarnya lebih rendah berbanding di Saudi sendiri lah. Sebab ibaratnya kita mudah faham, kita di sini kita memerlukan duit ringgit, kita tak perlukan duit rial. Tapi sana diorang lebih menilaikan duit rial berbanding duit ringgit. Jadi kadar pertukaran di Saudi adalah lebih tinggi. Jadi tuan-tuan boleh buat pengurusan pertukaran duit dengan Bank Islam di MHCC ini di bahagian belakang dengan kadar yang ini untuk hari ini. Ini untuk tentukan rate ni untuk sekarang ni fit 1 bulan. Oh, 1 bulan. Okey, baik. Teruskan dah 1 bulan waktu operasi inilah. Sepanjang operasi ini. Baik, bermakna tak ketukarlah kadarnya. Okey. Okey, ini kadarnya, jadi tuan-tuan boleh hadir ke belakang ni. Jadi kalau sekiranya jemaah dia tak ada akaun dengan Bank Islam, kita pun boleh bantu juga. Boleh bantu juga. Dengan bank lain pun boleh lah buat transfer ke apa semua, ya. Boleh. Okey, baik, baik, baik. Jadi selain itu ada pembayaran dam ke apa semua, tak ada? Tak ada. Memang tukaran duit rial je. Okey, baik. Terima kasih. Jadi ini antara khidmat bagi saya memang cukup baik daripada Bank Islam, mempermudahkan urusan khususnya para jemaah haji yang mungkin terlupa nak tukar duit, kan? Merasakan bahawa bawa duit ringgit aja. Padahal kita kat sana ni kena berbelanja dalam Saudi Rial. Okey. Jom kita tengok. Saya pun tadi baru habis taklimat, kan? Taklimat daripada PPOKT kita. Dan sekarang ni kita sedang melihatlah dan meninjau apa yang berlaku di luar sana. Sebelum itu, apa yang tuan-tuan perlu tahu adalah kita ada dua dewan. Ini Mentari 1 dengan Mentari 5 yang sebelah sana. Jadi Dewan Mentari 1 ini adalah untuk Malaysia Airlines. Mentari 5 di sebelah sini, nampak tu penghadang ni, sebelah sananya adalah untuk Saudi Airlines. Kita dah terangkan pada video yang lalu. Jadi pastikan
tuan-tuan betul lah. Malaysia Airlines kanan, Saudi Airlines kiri. Malaysia Airlines kanan, Saudi Airlines kiri. Dan hari ini saya KT3. Nanti satgi pukul 11 ada Saudi Airlines pula punya KT4. Kan? Jadi benda-benda begini ni kita tak nak berlaku percampuran lah. Ya. Percampuran, takut nanti tuan-tuan terbang waktu yang lain. Cuma benda tu tak berlaku lah. Kita cuba pantau sebaik mungkin. In case tuan-tuan perlu ambil pengetahuan yang lebih tinggi lah. So bilik air ada bawah, bilik air di bilik air perempuan, bilik air lelaki, dan juga surau di bahagian dalam belah kiri ya. Ini saya dah tunjukkan hari tu. Atas jangan pergi ya. Atas ni tak ada apa-apa. Atas ni bahagian pengurusan mungkin. Ya. Jadi bila dah langkah saja daripada tiles tu ke karpet, bermakna tak boleh patah balik dah keluar. Tuan-tuan akan di isolate di sinilah ya, dalam bilik ini, tanpa boleh keluar lah. Nak pergi bilik air ke apa semua. Jadi saya nasihatkan kalau sekiranya lapar ke apa semua, kurang makan, lapar lah kan. Jadi makan dulu lah kat luar. Jom kita tinjau-tinjau apa yang ada kat luar ni. Yeah. Okay, ni pun dah diagihkan ya. Bas-bas lah. Bas 1 biru, 2 hijau, 3 pink, 4 kuning, 5 oren cair, 6 oren pekat, 7 pink, 8 biru cair, gitulah. Dan ini adalah kawasan letak bagasi. Tu ada staff Malaysia Airlines sekarang ni bertugas ya. Jadi pastikan tuan-tuan bag semua mesti di-scan di sini tanpa boleh dibawa keluar balik. Ya, jadi pastikan kilonya betul, tidak bawa benda-benda yang dilarang lah ya. Ini scan sebiji macam airport lah. Jadi tak boleh nak tiru-tiru, tak boleh nak bohong-bohong, tak boleh. Dia nampak aje segala macam apa nama, pisau ke, gunting ke. Jadi pastikan ya. Kalau macam bagasi besar boleh lah kan, hand carry tu, sebab semua akan di scan, yang besar, yang kecil ya. Jadi kena berhati-hati apa yang patut boleh letak di bawah, apa yang tak boleh dan sebagainya ya. So ini hari ni, pagi ni saya bertugas untuk Malaysia Airlines. So yang duduk sini adalah staff Malaysia Airlines lah. Nampak? Di atas ni pun dia ada senaraikan lah, apa yang boleh, apa tak boleh kan. Kan dangerous goods tak boleh ya. Timbang pun tak boleh lebih 30 kilo ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah, ni abang-abang dan akak-akak kita daripada Malaysia Airlines. Sihat kan? Kesedaran hari ni okey semua? Alhamdulillah. Jadi nanti akan dapat tag bag kan. Macam biasa lah tuan-tuan. Tuan-tuan bila terbang kan. Jadi lazimnya begitu jugalah. Akan di tag bag tuan-tuan tu. Lepas tu terus masuk sini. Belakang sana nanti ada lori menunggu. Jalan terus kan. Tuan-tuan takkan jumpa dah bag bagasi ni. Di nak bawa apa-apa semua kena rancang daripada sekarang kan. Jangan nanti terponggah-ponggah kat sini kan leceh. Atau buka beg lah apa semua ke belakang sana. Ya, dah ada lah semalam kan. Dah buka beg kan leceh. Okay, now semua yang pergi ke airport, khususnya para petugas lah kan, kami kena dapatkan tagging bag respect. Jadi saya nak ambil ni. Okay, baik. Ni tag untuk petugas lah. Okay. Terima kasih. Alhamdulillah. Okay, ambil. Bagi nombor ni, kod. Ya, yeah. Ni Ustaz Iskandar. Sahabat saya yang bertugas sama-sama pekta lah. Ya, yeah. Hari ni counter pasport ya. Jadi, dah. Ni Tuan Haji kita. Itu dah jadi driver lah ya. Ini semua orang-orang kuat ya, yang bertugas pada hari ini bersama saya. Ini pelajar-pelajar intern ya. Oh, luar biasa semangat pelajar-pelajar kita ni. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. So inilah suasana
Okay. Ini ya, sama-sama saya hari ni, staff yang akan bertugas insya-Allah menyantuni KT 3. Subhanallah. Eh, okey. Jadual untuk tuan-tuan datang ke memimpin hotel ni dah ada, kan? Dah ada. Cuma apa yang kita nasihatkan adalah jemaah datang lebih awal lah. Tadi saya kira betul-betul ngam-ngam selepas subuh tadi dah ada dah orang datang apa semua. Tadi ramai yang tidur dekat Movie Peak Hotel dan juga subuh boleh dekat masjid lah. Habis sampai yang masjid subuh dah boleh datang sini. Cuma yalah kan, sekarang ni mungkin MHCC tak cukup kawasan parkingnya apa semua. Jadi jemaah kita nasihatkan boleh parking dekat masjid lah kan, masjid banyak. Dan kawasan pun lapang, luas dan jemaah boleh datang. Pagi tadi pula hujan, hujan rahmat yang mengiringi jemaah haji tahun ni, hari ni. Kita ada kawalan polis, sini tak boleh lepas lah. Jadi semua waris di bahagian sini last lah. Allah habarkan, ini semua yang terbang haji yang mungkin terbang juga. Terbang haji bersama dengan para jemaah pagi ni. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Saya kejap lagi ni nak beraksi ya? Nak beraksi. Alah, alah, alah. Hantar ayah, hantar siapa? Hantar ayah. Subhanallah, dari mana ni? Sahabat Bernam. Oh, Jawa lah ni. Kulaan Banjar. Kulaan Banjar ni. Baik, baik, baik. Atuknya. Oh. Sini sini, tak nampak. Jenuh manggil. Tak nampaknya. Kan. Haji, sihat je. Sahabat Bernam ke? Sahabat Bernam. Sahabat Bernam sihat ya. Alhamdulillah. Tok Wannya. Cucu ngantor ni. Subhanallah. Rasa macam saya pun nak pergi haji ni kan. Semangat betul, debaran kan. Okey. Assalamualaikum. Sihat ya. Alhamdulillah. Okey, jadi seperti mana biasa kan, jemaah memang kita ni drone board lah untuk MHCC. So jemaah akan tunggukan baik bagasi situ lah kan, nampak. Itu semua akan menunjukkan baik bagasi dan akan ikut flow lah, ikut flow sampailah ke kaunter penerangan kan, untuk serahan kelengkapan barulah masuk dalam. So last bye bye waris di sini. So bye bye kan, itulah. Sini kalau terserahan semua barang-barangan apa semualah ya, akan diserahkan di sini. Subhanallah. So tahun ni kota penuh ha, Malaysia. Di semua urusan-urusan jemaah laki belah kiri, jemaah perempuan sebelah kanan akan dapat ya, bag sling ya, sling bag, name tag. Pergi. Okey, okey. Masya-Allah, masya-Allah. Rasa kan bersyukurnya semua para jemaah ini yang terpilih untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Ada yang muda, yang baya saya pun ada ya. Kan. Jom kita santuni tengok. Belah dalam ni ya. Subhanallah. Nampak ni, ada siap tulis semua had muatan 5 kilo je ya. Subhanallah. Jam. Serahan-serahan dokumen. Ya. Dapat name tag, siap dah dimasukkan terus kan, nampak. Buku kesihatan ya. Ini juga,
Tika Arafah. Oh iya. Ji, assalamualaikum. Ya ya. Ah, yang ni pemandangan yang berada dalam kan, para petugas yang sedang mengagihkan ya, barang-barang kelengkapan ya, semuanya pun berusaha ni ya, dengan back sling ya, ini contoh ya, back sling daripada Bank Islam ya. Tahu ni cantik back slingnya ya, Bank Islam nampak. Letakkan stiker perumahan di sini. Wah, siap tulis arahanlah. Kan Bank Islam ya. Baik. Ada tag ya. Tag dengan name tag semua dah siap, dah diasing-asingkan. Ya, satu persatu semuanya. Subhanallah. Jadi memang terbaiklah ya. Pengurusan yang memang cemerlang ya, daripada pihak tabung haji, yang mana kita semua ni telah berkampung 3 hari 2 malam awal sebelum jemaah-jemaah hadir ke sini ni. Kan? Okey, jom kita tengok pula yang kat luar ya. Eh, ada juga yang muda kan. Ada juga yang mana kan, yang muda-muda ramai juga kan nampak ya. Alhamdulillah terpilih awal dapat pergi haji ni. Allah, muda-muda dapat pergi haji tuan-tuan eh. Subhanallah. Baik. Jom kita tinjau pula di bahagian luar ya. Lihat-lihat di bahagian luar. Kan, semuanya berpagar, tak boleh nak pergi sana sini, tak boleh sebelum masa yang ditetapkan. Ha, ni kira masuk awal ni untuk ambil barang dulu. Nentek apa semua dulu. Lepas tu kena kumpul balik kat luar. Nanti masa telah tiba barulah jemaah tarik beg masuk dalam, ya. Kan. Ha, jadi oh, masya-Allah. Melaut manusia. Yang ramainya ialah mereka yang menghantar ni. Ada satu bah datang. ya, rombongan Cik Kiah datang ada. Ketua kampung mana-mana, ketua bahagian. Dia semua datang menghantar ya. Merasa teruja juga. Oh, walaupun ayah anda, ibu anda yang pergi haji, tapi anak anda, cucunda ni ramai yang datang. Yang kat sini ni untuk menyantuni kan. Ayah anda, bonda yang pergi menunaikan ibadah haji ya. Subhanallah. Ada yang berkelah ada kan. Ha, nasib baik mujur tak buka kemah je. Subhanallah. Oh, kemeriahan di Anjung Tinjau di bahagian luar kompleks MHCC. Ya. Subhanallah. Jadi kawalan cukup ketat tuan-tuan kat sini. Yang hanya terlibat dengan haji saja yang boleh masuk untuk mengambil beg apa semua eh. Yang tak terlibat tidak dibenarkan masuk ya. Kalau berkursi roda waris bolehlah teman ya. Tapi kalau sihat memang kena jalan kaki lah masuk ya. Jom kita tengok di belakang apa lagi ada. Malu. Terima kasih. Bagi ruang. Subhanallah. Wah, tuan-tuan ya. Kita faham dengan situasi jemaah begitu ramai sekali ni. Cuma jangan menghalang laluan ya. Pastikan laluan itu dibuka untuk memudahkan semua jemaah-jemaah untuk ke kanan, ke kiri apa semualah ya. Jadi 284 jemaah. Kalau satu orang hantar yang hantar seorang jemaah 10 orang mak ai kan 2000 berapa tu? 2800 kan orang, mana cukup tuan-tuan. Jadi apa yang telah kita nasihatkan sebelum ini adalah para jemaah yang mana nak hantar apa semua ni, kalau anak-anak apa semua nak hantar better dekat rumah jelah kan. Yang datang sini ni ialah ya, satu kereta sudah kan. Anak sulung ke jangan hantar, yalah. Yang lain-lain tu cukup sekadar untuk menghantarnya di rumah kan. Nak salam-salam, nak nangis-nangis apa semua kat rumah lah. Ini berkelah tuan. Oi tuan-tuan, luar biasa. Kan, siap buka tikar. Mujur tak buka kemah.
Mujur tak buka kemah ya. Tika dah ada. Kena ketua kampung berkemah kat sini. Okey, selain itu apa yang ada kat belakang ni? Kita tengok ada apa je. Di bahagian belakang sini, daripada awal belah tengah, kita ada khidmat untuk wrapping bag. Ni khidmat untuk wrapping bag. Cuma pastikan jemaah kena tahu berapa kilo dan sahih ya, kilo. Nanti sebab bila dah wrapping, kita akan timbang. Andai kata ada benda yang terlarang, kita minta buka balik. Jadi ini satu benda yang memang. Jadi pastikan tuan-tuan daripada rumah lagi kena semak betul-betul barang yang dibawa. Timbang mula-mula, jangan ada yang lebih berat. Itu yang paling mustahak lah. Ya. Ya. Timbang bag, timbang. Teruskan. Teruskan. Berapa ringgit satu bag? RM25. Okey, RM25 khidmat untuk wrapping bag. Namun pastikan barang-barang yang tuan bawa itu adalah sahih. Bukan barang-barang yang terlarang yang tak dibenarkanlah. Ya, yeah? Nanti kena ponggah balik jadi leceh pula dah, rugi RM25. Kan? Okey, jadi pastikan datang awal, nanti bila dia orang buka aja dah boleh timbang awal lah. So, ini semua nak timbang bag ni. Kan beratur kau meh. Semua nak timbang bag. Okay, baik. Lagi di bahagian belakangnya kita ada As-Safa, produk ihram. Subhanallah. As-Safa wal Marwah. Bukan, ni Safa ya. Ni Safa ya. Okey, apa yang ada tuan? Apa je produk yang ada? Lotion, dengan shampoo. Lotion, shampoo. Lotion, shampoo. Okey. Sabun lah. Ini semua yang tak ada masalah dalam ihram lah ni. Boleh pakai? Tak ada wangi, tak ada apa. Okey. Memang jemaah-jemaah dalam ihram haji umrah memang sesuai lah ni. Ya. Beli produk ni. So kalau sekali lepas ni kalau bukan musim haji nak beli boleh jugalah. Boleh beli. Kan? Damai. Oh. Baik. Yang ada tiga je lah. Ada tiga je. So, berapa ringgit ni? Ni harga asal RM60, kita buat promosi ni RM50. RM60 asal, dapat promosi RM50 di sini? Ya. Okey, baik. Jadi, tuan-tuan yang mana menyaksikan video, yang kalau sekiranya belum lagi mendapatkan produk kan, As-Safa yang patuh syariah, patuh tak ada masalah dalam ihram apa semua, boleh dapatkan produk daripada As-Safa. Tiga produk yang ditawarkan kat sini. Ya, okey, promosi RM50. Okey, baik, terima kasih tuan. Ya. Okey, assalamualaikum. Ya. Sebelah kita ni dah. Kita ada produk Alif Anis. Ya. Alif Anis. Alif dan Anis. Anis, kita dari Aras Mega. Nama anak ni? Aras Mega. Ada promosi sekarang. Okey. Beli barangan kita, kita nak buat promosi untuk buka akaun bersama dengan Kampung Haji. Oh. Beli dengan kita, kita bagi kupon RM2 buka akaun Kampung Haji di Kampung Haji Sepang. Ya. Memang terbaiklah. Memang terbaik. Kita ada package. Maaf. Bagi yang belum ada akaun, Kita akan bagi kupon dan kita boleh buka Kampung Haji untuk anak-anak lah. Bagi yang dah ada, kita ada package RM57 untuk siri kembara Alif dan Anis. Okey. RM57 kita akan bagi RM10 rebate ke dalam akaun anak-anak. Baik dari memang terbaik. Datang di sini. Datang. Datang di Anjung Tinjau ni, datang terus ke bus Alif dan Anis ni. Ini harga berapa ni? RM10 saja. RM10. Apa yang ada dalam? Dalam dia buku dan juga pensel warna color. Pensel color. Daripada demo ni duduk lari je, duduk buka tikar, boleh ngala. Kan? Ya, yeah? Okey, baik. Alif dan Anis. Yang ni Alif. Yang ni Anis. Oh, Anis jatuh. Angin kuat ni, angin kuat. Okey, baik. Terima kasih tuan. Okey. So datang. Ya, saya dapat kupon. Boleh buka akaun kanak-kanak lagi. Hai mak. Cantik benar lah tu. Ya. Yeah? Okey ya. Jadi inilah kemeriahan jemaah-jemaah haji kita yang menghantar kan bentang tikar ya. Kiri dan kanan. Tak ada masalah. Sofa tabung haji memberikan keizinan. Ya, cuma pastikan jangan menghalang laluan ajalah ya. Lagi apa lagi ada?
Tu belakang tu nampak macam meriah benar. Kan. Ada ATM machine kat sini. ATM Bank Islam. Maps ke apa semua. Jadi tuan-tuan tengok rate saya tadi ni. 1.29 rate. Jadi kalau sekiranya kurang untuk penukaran ke Riyadh Saudi, tuan-tuan boleh keluarkan duit kat sini. Kan? Cucuk aja nanti boleh tukar belah dalam. Ya. Dia punya counter money changer-nya. Okey, kita ada di sini adalah tim daripada Assalamualaikum. ini adalah tim daripada Moving Peak Hotel sendiri, ya, yeah, menawarkan hotel dan juga penginapan untuk tuan-tuan dengan package-package yang menariklah. Assalamualaikum. Wah, ini package wedding ni. Kan. Pakai inilah package-nya. Kalau jemaah yang nak menginap, kalau menginap kita akan bagi direct contact dengan hotel. Okey. Okey. Oh, untuk wedding. Oh. Kalau saya nak menginap lain pula. Menginap boleh. Boleh. Boleh tanya, tapi saya akan bagi nombor telefon lah untuk yang menginap punya package. So, yang ini buka untuk wedding. Okey. Baik, baik, baik. Terima kasih. Jadi tuan-tuan nak buat majlis perkahwinan boleh kan? Diorang ada package-package ya untuk lebih lanjut. Boleh telefon ataupun rujuk terus kat laman web lah, eh? MCC. Okey, di sini patut jadi nampak belon banyak kan. Nampak bubble-bubble. Ada yang menjual kan. Oh, ini budak-budak suka benar ni, yeah. Siap ada mainan bawah ni kan. Memang dia buka ni memang kenalah pada tempatnya. Budak-budak mesti ramai punya kan kat sini ni. Anak-anak, cucu-cucu tuan-tuan daripada berlari tak tutup hala, ya, belikan dinosaur ni kan. Boleh beli ni dinosaur hijau ni kan. Bagi dia main. Jadi terkawal, ya, terkawal anak tuan-tuan. Ni boleh main ni, bawa ni, ya. Macam-macam ada ni. Ni bola baling ada, bola sepak kan. Ada kucing ah. Kucing pula dah kan. Dinosaur berlari pun ada. Okey, pedang-pedang samurai ada, ya. Macam-macam ada. Ya. Okey. Tapi yang paling masyhurnya bubble ni lah, kan? Berapa ringgit ni? Tadi RM25 sahaja. RM25? Sahaja. Okey, baik. Dapat dua dalamnya. Ya. Dua sabun lah kan. Pistol satu je. RM25. Tuan-tuan boleh belikan ini untuk anak-anak, eh. Boleh lah kan berlegar-legar kat ruang ni bersama anak-anak ni. Nampak? Ramai datang. Kan, ramai datang. So booth ni dia biarkan belakang sikit, ya. Jadi tuan-tuan masuk kena ke bahagian belakang sikit lah, ya, insyaAllah. Okey, baik. Ini belum ramai lagi kan. Kadang-kadang bila bertembung dengan dua penerbangan, hari ni akan bertembung dua penerbangan. Penerbangan untuk SV nanti ke-11. Jemaah-jemaah yang SV belum datang lagi. Yang ini baru benda check line baru. Lepas ni penuh ni sampai ke tengah-tengah ni, sampai ke belakang nanti penuh. Kan. Okey, baik. Di sini ada juga iaitu khidmat SIM card untuk ke Tanah Suci. Ini menarik ni. Kan? SIM card. Ya. Assalamualaikum. SIM card daripada Celcom Expat. Okey. Macam mana package tuan? Package untuk 30 hari. Ya. Kita ada 60 gig. 30 hari 60 gig, okey. Setiap hari 2 gig data. Okey, setiap hari bagi 2. Kalau yang 60 hari ni 120 gig, sama juga 2 gig sehari. 2 gig sehari. 2 gig sehari. Kalau habis 2 gig tu? Ya, throttle down. Dia slow jelah. Slow je. Okey, baik. Tapi kalau 2 gig tu kita boleh dalam 30 minit buat video call ke Malaysia. 30 minit dalam 2 gig tu. Okey. Lebih sebenarnya. Lebih kita lagi. Anggaran. Kalau mana kata hotel yang mungkin tu ada wifi, pakai wifi lah kan. Cuma yang ini untuk luar ni. Kelebihan dia sebab dia boleh buat voice call dan video call kat luar pakai WhatsApp. Kalau direct dia? Saudi punya SIM card tak boleh. Okey, betul. Saudi SIM card tak boleh. Dia ada sekatan kan. Yang ni tak ada masalah. Ini tak ada masalah. Okey, baik. Ini sebab ni Malaysia punya. Malaysia punya, betul. Kemudian kalau ada masalah, kita boleh tekan *123#. Dia akan terus ke Celcom Center. Manusia yang menjawab bukan robot. Dan bahasa Melayu. Okey. Penting. Dan kadar telefon direct macam mana?
Dia sebab tak ada apa voice, kita pakai okay, data. Pakai data saja. Baik. Sebab kat sana kan dia membuat dan menerima panggilan dibayar. Dibayar betul. Jadi kita tak naklah membebankan jemaah. So memang onkan data je lah kata saja. Betul. Okey, baik. So dengan harga tadi? Kalau untuk 30 hari RM195. 155. Okey. Dan 60 hari RM300. RM300. Sebab jadi Celcom dia tak ada yang 14 hari tu dah tak ada. Dah tak ada dah. Dia buat dua je. Apa satu 30 hari. 30 hari. 30 hari atau sehari. Kalau sehari RM38. Okey, betul. Oh, mahal. 38 hari. Wah, RM38 sehari. Ambil lah. Benar-benar. Paling kurang. Baik. Ya? Ini package Rahmah. Package Rahmah. Dan juga bawah ni salam dan mabrur. Mabrur. Ini dah habis. Oh dah habis dah. Okey baik. Tinggal mabrur. Tinggal salam dengan mabrur ya. Ambil yang mabrur ni. InsyaAllah Haji Mabrur. Amin. Okey amin. Okey baik. Tuan-tuan nak datang sini, boleh datang ke bus yang belakang sekali ya. Dah ada SIM card di Mekah ni sebelah kedai tadi. Jadi boleh datang ke sini dan boleh dapatkan SIM card untuk ke Tanah Suci. Jadi dia tak ada bagi call. Dia bagi data kan. Pada pandangan saya lah, pada pandangan saya yang berpengalaman sikit sebanyak ni kan, pergi ke Mekah, dia punya kebaikan adalah dia berikan data 2GB sehari. Ya, sehari 2GB. Satu hari 2GB. Kemudian dia akan slow down kalau habis. Esok dapat lagi 2GB. Kemudian telefon dalam Saudi tak boleh sebab tak ada telefon. Jadi bagi saya ada sikit lah kan pro and con di situ. Baiknya mungkin dia boleh buat voice terus ke Malaysia melalui WhatsApp tanpa perlu melalukan VPN. Itu kebaikannya. Namun dari sudut perhubungan dengan Saudi agak terhad. Jadi memang nak tak nak sebaiknya kalau singkat Saudi, mungkin dengan pakej-pakej di sana dalam RM120, tuan-tuan boleh dapat satu SIM card yang boleh data juga dan boleh telefon dalam Saudi secara percuma dalam 500 minit. Jadi ada pro and con. Tapi cuma kalau contohnya macam ayah-ayah dia yang mungkin tak perlukan sangat telefon, dia orang boleh beli data je lah. Apa-apa boleh hubungi melalui data sahaja kan. Okay, baik. Okay. Subhanallah kan, ini kampung kita hari ni ya. Yeah. Kampung. Dan belakang ni ada kafe tuan-tuan eh? Ada kafe, boleh minum-minum, boleh makan ya. Ya. So ada boleh minum-minum lah. Belakang ni ada juga kafe ya. Dah ada kafe. Assalamualaikum. Sihat eh? Baik, ini kita ada kafe kat belakang ni ya. Jadi jemaah-jemaah boleh datang sini untuk minum-minum, bihun ke apa semua. So kak, menu apa yang ada kak? Macam-macam ada. Harian ya? Hari-hari ada? Ya, insyaAllah hari-hari ada. Daripada jam berapa ke berapa? Dari pukul 6 pagi sampai pukul 3 petang lah. 6 pagi 3 petang? Kalau pada malam tak ada lah. Kena buka sampai malam ni patutnya. Malam ada. Ada. Okey, baik. Kalau malam belum dah? Malam kat dalam. Okey, malam dah dalam lah. Okey, baik. So ada goreng-goreng. Panas-panas semua. Woi, mak. Sebelum tuan-tuan pergi lama pergi Mekah tak dapat rasa kuah goreng apa semua. Inilah tempatnya. Makanlah kuah goreng, mi goreng semua boleh ya. Okey kak, masih. Ya, sini. Ya. Okay, ya. Jadi belah luar ni untuk sampai 3 petang aja, 6 pagi 3 petang. Dan penerbangan malam tuan-tuan kita takkan buka belah luar ni, so boleh masuk belah dalam lah. Okay, ada. Assalamualaikum. Ya. Apa kau Haji? Alhamdulillah. Ni pegawai Tabung Haji. Saya petugas untuk Tabung Haji ya. Okey. Terlebih dahulu saya okey. Itu tadi ya. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Jom, kita pun dah meninjau apa yang ada sampai ke belakang. Dan jom kita terus ke depan. Saya pun
dah nak masuk balik bertugas lah ya. Ni waktu bertenang, jemaah masih lagi belum dipanggil untuk masuk. Bila jemaah dah masuk, jadi akan ada pengurangan lah kan kat luar ni ya. Nah, jadi apapun jaga keselamatan, jaga keselamatan masing-masing. Jangan ada yang tercicir dompet, duit ya. Minta maaf. Dompet, duit apa semua. Wah, tengok ah. Oi, satu grup ni. Masya-Allah, masya-Allah. Masya-Allah. Yang ni pula satu grup lagi. Subhanallah. Wah. Kemeriahan. Kemeriahan suasana menghantar jemaah haji. Kita hantar haji pun rasa seronok kan. Apatah lagi yang dapat pergi haji. Kan. Ha. Memang terbaik tuan-tuan, ya. Subhanallah. Ya Rab, ya Rab. Subhanallah. Jom terus ke depan tengok. Ya. Laluan dia. Minta maaf. Ada dah jemaah yang mula masuk ya. Alhamdulillah. Okey. Ada jemaah mula masuk, tak apa, saya jadi satu tunjuk pada tuan-tuan. Saya tunjuk pada tuan-tuan yang kat depan sekali ya. Tempat menurunkan penumpang ataupun menurunkan jemaah ya, dengan beg-beg bagasi apa semua. Sehinggalah ke waktu sekarang ini masih lagi ramai ya yang masih datang untuk menghantar ayanda bonda. Mungkin duduk jauh barangkali ya, lewat sikitlah sampai. Tuan-tuan yang mana duduk di sekitar Lembah Kelang ya, Shah Alam, Bangis, Menyih, Kajang, Seremban, ini semua tempat-tempat yang kira sekeliling lah area sini. Jadi boleh datang lebih awal lah kan, untuk tidak bersesak dengan jemaah-jemaah lain ya. Pemakaian pelitup muka adalah amat digalakkan untuk semua jemaah kan, khususnya yang berusia ya. Subhanallah. Okey, ini dia ya. Tempat menurunkan penumpang ya. Roundabout tengah ni. Okey, inilah dia. Tempatnya. Jadi masuk 15 minit yang pertama free parking, kita tak ada salah. Jadi turun dan juga drop off dan terus jalan. Kan? Ya, ni abang-abang polis bantuan kita ni akan minta bergerak lah kan. Tidak boleh nak bertunggu lama-lama kerana belakang masih lagi ramai ya, yang sedang menunggu untuk menurunkan beg bagasi dan sebagainya. Jadi oleh demikian tuan-tuan, pastikan standby terus dalam beg. Bila sampai terus turun ya. So kawalan trafik ya, kawalan trafik dikawal dengan begitu rapi sekali. Ya. Apa? Ni kita punya kawalan trafik ni. So masuk, ikut sampai saja, drop off bag. Kemudian terus tunggu belah dalam. Tadi kalau tuan-tuan datang awal, boleh lepak-lepak, boleh buka tikar apa semua tadi. Kalau lewat macam mana kan? Jadi inilah dia suasana kemeriahan. Bakal-bakal Duyuf Rahman ya, yang akan terbang pada hari ini. KT yang ketiga MH8060 seramai 284 jemaah ya. Okey, baik. Okey tuan-tuan, jadi itu sajalah kurang lebih ya. Kita punya makluman berkaitan dengan situasi semasa hari ini langsung daripada MHCC di Sepang ya. Okey, saya pun nak masuk balik petugas kan. Jom. Saya tunjukkan tuan-tuan laluan semula tadi lah kan. Laluan semula tadi. Tu letak beg. Okey, letak beg ini dan boleh terus masuklah ya. Allahumma salli ala Muhammad.
walaupun kipas ya, kipas besar ni berpusing, tapi terasa kehangatannya. Ramai juga yang muda-muda tahun ni dapat pergi. Alhamdulillah. Oleh kerana penerbangan hari ni masuk ke Madinah dulu, maka pakai pakaian biasa lah. Ya, belum ada lagi yang memakai kayak ihram. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Okey. Yang mana dah tak nak wrapping apa semua, dah selesai urusan yang luar, boleh tarik beg ya, bila mana masa telah ditetapkan. Tarik beg dan juga terus ya masuk dalam. Ya. Subhanallah, subhanallah. Waduh, sahabat family kita. Tak. Ada lagi yang ni. Ketiga apa ni? Ketiga empat. Ah, pukul sebelah kan? Okay. Okay, ni adalah laluan ya. Sini pula laluan untuk hantar beg. Tadi lalu ambil sini belah sini. Ambil tag, name tag, beg apa semua. Ya, dan ini pula adalah laluan untuk masuk ke dalam. Jadi last waris. Ah, boleh bye-bye adalah di sini. Okey, sini last kan, boleh bye-bye apa semua di sinilah. Dan tempat lain dah tak boleh dah. Ya. Yeah. Jadi tuan-tuan kan, itulah yang akhir sekali daripada lambaian anak-anak kepada ibunda ayanda, lambaian ayanda bonda kepada anak-anak kan, yang mungkin anak pergi tahun ni, ayahnya dah pergi dah itu, begitulah keadaannya ya. Jadi apapun, kami di Tabung Haji mengucapkan selamat menunaikan ibadah haji dan semoga mendapat haji yang mabrur kepada semua ya. Dan doakanlah, dan doakan kesejahteraan, doakan keamanan untuk perjalanan apa semua ya. Okey, yang ni yang bertugas haji ya. Kan. Okay. Assalamualaikum. Sudah. ya, yang bertugas tahun ni. Saya bila tu lagi ya. So akan disambut ah beg semua. Akan dibawa ke sini. Akan disambut oleh pelajar-pelajar kita. Akan diletakkan terus ya di bahagian dalam ni. Sedap. Okey. Okey, jemaah dah belum masuk kan? Beg ya. Jadi lepas ni apa yang akan berlaku? Nah. Jemaah kita check PR dia apa tu ambil pasport. Check kesihatan. Okey, kalau lulus ambil beg terus timbang. Ah. Ni dulu pasport. Ah, pasport dulu. Ya. Betul. Flow tu. Adakah lagi yang buku kesihatan yang belum disemak? Adakah? Biasanya kat ofis dah okey dah. Dah okey lah kan, dah semak dah. Ni double check lah. Kod. Kalau hilang Hilang, tertinggal, boleh dapat baru. Tapi kena semak balik. Kena tunggu. Okey. Jadi jagalah tuan-tuan ya. Jangan hilang ya, jangan tercicir ya, jaga elok. Tidak nanti banyak kerja pula. Okey. So kat sini dia akan letakkan beg tuan-tuan. Ya, kemudiannya jemaah bolehlah kan untuk mengambil pasport, tapi yang pakai macam tak ada lagi ni. Kan belum ada lagi yang mengambil pasport ni. Ya. kita ada ustazah kita juga kan, ustazah Mesita. Grup A ya, ustazah kita grup A, saya grup C. Jadi gitulah. Hari ni ada dua grup, awal mula-mula ni saya grup C. Nanti pukul 11 pula grup A pula kan. Gitulah. So kami ni bertugas mengikut shift gitu. Oh.
Jadi bila jemaah masuk tadi, jemaah masuk, jumpa dengan petugas-petugas ni, adik-adik kita ni, cobek tuan-tuan tu akan terus akan diklasifikasikan dulu ke bas, ya. Tahulah bas berapa nanti sampai Madinah apa semua kan. Ya. Beg besar ni ada yang pelbagai saiz nampaknya sebab tabung haji tak bagi, memang jemaah pakai beg sendiri. Jadinya kalau boleh pakai yang paling besar lah kan. Nah, itu paling cantik lah. Ada yang baru juga, oi macam-macam beg. Jadi akan diklasifikasikan ikut bas lah. Bas 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitulah, ya. Nanti jemaah dah masuk akan mengambil pasport pula kan. Barulah lepas tu scan beg masing-masing, cari beg masing-masing untuk scan. Gitulah, ya. Dia punya flow tu. Ha, kita nak turun, nak terangkan pada tuan-tuan, ya. Bahawa punyalah terbaik dan tersusun. Kan kita tak nak berlaku kelewatan, kekecohan apa semua kan. Jadi biar tu semua Fajar buat kerja, alhamdulillah kan. Tu. Sambut, ya. Subhanallah. Okey. Okey, jom. Weh, belum terbang lagi dah berat begnya. Apa dia bawanya? Berat betul lah. Ni apa? Wai mak. Berat betul ni, 30 ada ni. Kan? Belum terbang haji lagi dah berat. Belum balik lagi. Allah abang. Okey, ha? Jadi inilah kurang lebih gambaran awal lah. Bila mana jemaah dah mula menghantar beg-beg bagasi untuk di isolatekan, untuk diklasifikasikan, dan lepas ni ada pengumuman yang seterusnya, barulah jemaah masuk untuk mengambil pasport dan sebagainya, ya. Jadi nantikan bahagian yang seterusnya, bahagian yang kedua untuk edisi hari ini, penerbangan jemaah haji KT03 ataupun KT yang ketiga, dan insyaAllah kita akan buat liputan sampailah jemaah terbang ke Tanah Suci Madinah Al-Munawarah pada hari ini, ya. Jumpa lagi pada video yang datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.